Kelenteng Konggu Josuekong adalah kelenteng tua yang dibangun abad 18 atau sekitaran tahun 1792 di bibir pantai Tanjung Kait, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Kelenteng ini dibangun oleh warga keturunan Tionghoa Tanjung Kait yang merupakan imigran dari Kabupaten Anxi di Provinsi Hokkien, Cina. Nama lain dari kelenteng Josuekong adalah Rong Chiayi Dabo Gong Mayo. Kelenteng Josuekong yang saat ini menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Tangerang. Ini merupakan bangunan kelenteng yang paling unik. Bangunan kelenteng ini terbuat dari batu bata dan genteng tegel. Salah seorang pengelola kelenteng, Josuekong, mengungkapkan bangunan kelenteng ini dibuat oleh umat keturunan Tionghoa secara bergotong royong. Ia juga mengungkapkan di sekitaran kawasan ini dahulu terdapat kebun tebu milik warga keturunan Tionghoa. Para pemilik kebun tebu itulah, kata Sun Kim, para pendiri kelenteng ini. Didirikan oleh umat secara gotong royong, kalau usia bangunannya sudah hampir 300 tahunan. Selain kebun tebu, di sekitar bibir pantai Tanjung Kait ini juga dulunya terdapat kota kecil bernama Tausia. Namun kota ini sekarang sudah tidak ada akibat tergerus abrasi yang sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Dulunya setiap akhir tahun, yaitu antara awal November hingga bulan Desember, kelenteng ini selalu diperingati oleh warga keturunan Tionghoa di kawasan tersebut. Namun saat ini perayaan itu sudah tidak ada lagi. Awal berdiri kelenteng Josuekong pada tahun 1792, ini kondisi bangunannya masih sederhana seperti rumah biasa yang terbuat dari kayu-kayu dan bambu-bambu yang beratapkan daun kelapa. Di samping kelenteng Josuekong pula ada kelenteng Kongchu Hok Teng Cheng Sin. Di dalamnya terdapat makam Mbah Rahman, sesepuh Tanjung Kait yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat Tanjung Kait, dan makam Mpo Dato yang diyakini sebagai dewa samudra atau dewa laut oleh umat Buddha. Kelenteng ini dibangun berbarengan dengan kelenteng Josuekong, tapi kelenteng ini masih masuk ke dalam kawasan kelenteng Josuekong. Namun seiring berjalannya waktu, banyak seorang dari luar kota mengunjungi kelenteng Josuekong ini sehingga menggerakkan hati mereka untuk memperbaiki dan merenovasi bangunan kelenteng. Tanjung Kait ini tidak terlepas dari berbagai macam etnis heterogen, terdiri dari etnis Jawa, Jawa Banten, Sunda, Betawi, dan Tionghoa. Etnis Jawa berasal dari masyarakat Cirebon yang bermigrasi ke Banten sejak berdirinya Kesultanan Banten. Sedangkan etnis Sunda, jika dilihat dari sejarah, bisa dipastikan adalah penduduk asli Mauk atau Tanjung Kait, karena Tanjung Kait atau Mauk masih wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Adapun etnis Betawi dan Tionghoa berasal dari Batavia, Jakarta. Pada umumnya masyarakat Tanjung Kait mau bermata pencarian sebagai petani, nelayan, dan pekerja industri.
yang banyak berada di kawasan Kabupaten Tangerang. Dari zaman dahulu, kawasan ini padat dengan banyaknya etnis yang tinggal di daerah Tanjung Kait, saling berdampingan satu sama lain. Dari etnis Sunda, etnis Jawa, etnis Tionghoa, serta etnis Betawi yang berada di Tanjung Kait. Tidak lepas juga dari penyebaran agama Islam, Mbah Rahman atau Syekh Rahman yang berada makamnya di dalam kelenteng Joshua Kong. Jadi pusat perniagaan di masa lampau dulu, Tanjung Kait adalah sebagai mata pencarian para masyarakat menjadi nelayan karena berpusat dekat pantai utara Tangerang. Karena zaman dahulu sebagian besar adalah sebagai wilayah Pajajaran serta menjadi masa Kesultanan Banten.